Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muttaqin Farm, usaha anak nanggro sahabat peternakan. Hari ini saya akan memvideokan pemberian daun pepaya atau daun kates untuk ayam kita. Jadi pemberian ini supaya mencegah penyakit cacing pada ayam dan menghilangkan sifat kanibal pada ayam kita. Oke sahabat, sebelum kita lanjut, jangan lupa yang pertama di like kalau emang video ini bermanfaat bagi sahabat, dan yang kedua di subscribe channel ini, dan yang ketiga di share apabila video ini bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Oke, mari kita lanjut sahabat. Ini ayam saya sudah berumur 31 hari. Hari ini tanggal 22 Januari 2019 sahabat. Jadi genap 31 hari. Ini ayamnya belum saya mengecek bobotnya, mungkin 2 atau 3 hari ke depan saya akan mengecek berapa berat per ekor ayam saya di umur 40 hari, mungkin sekitar seminggu lagi ke depan. Insyaallah saya akan mengecek bobotnya berapa, yang paling kecil berapa dan yang paling besar berapa. Mungkin kita ambil 2 sampel sebagai contoh. Alhamdulillah ayamnya lahap-lahap, dan ini sudah 2 kali hari ini saya berikan pakan, pagi dan siang, dan ini pun hampir habis sahabat. Tempat pakannya ada 4, hampir habis saking lahapnya mereka makan. Rahasianya karena di pakannya saya campur dedak jagung untuk prosesnya. Bisa sahabat tonton di video sebelumnya yang sudah saya upload lebih kurang seminggu yang lalu, ada satu tata cara pencampurannya sahabat di channel Muttaqin Farm, usaha anak nanggro. Ini ayamnya sudah nongkrong. Ini populasi 54 ekor sahabat, karena saya masih pemula, jadi saya belum berani untuk di atas 50-an. Mungkin kalau emang nanti ada rezeki, insya Allah ke depan untuk tahap yang kedua mungkin saya akan masukkan DOC sekitar 100 ekor, jadi langsung kita pesan dari Medan nantinya untuk DOC nya karena kalau di sini bibit yang unggul yaitu masih di seputaran Medan, kota Medan. Oke sahabat, sampai di sini saja informasi dari saya tentang pemberian daun pepaya. Oke, jangan lupa di subscribe, di share atau di like video ini kalau emang video ini bermanfaat untuk saudara. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.